Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dekan Irwana dari Prodi Manajemen Informatika semester 3 kelas MI3B. Oke, di sini saya akan menyelesaikan tugas matrasa 2.3.7, 2.5, 2.7, dan 2.9. Pertama itu 2.3.7. Sini objektifnya ciptakan koneksi dasar SSLI dan jelas jelajahi bantuan. Yang kedua, jelajahi mode EEXEC mode dan ketiga, set the clock to start jam. Oke, langsung saja kita yang pertama kita koneksikan ya terlebih dahulu. Jangan lupa kita pilih RS 235 di sini konsol. Oke. Kemudian tab 1 desktop dan terminal. Oke, kita memakai port default. Oke, dan disini 4 bits per second memakai 9600 ya. Oke. Enter. Di perum display on screen S1 ya. Kita makin ini akan tampil seperti ini. C itu connect. Which command begin? Perintah mana yang mau pakai huruf colon C itu connect? Ya. Itu karena terminal tracer root yang forest kan seperti ini. Nanti tanda dan terminal sampai ke XCH mode. Exit command ini dan tab enable. Oke, biar akan menjadi enable ya. Output tab tab TE. Oh, kalau dia TE tidak bisa karena kita tahu TE ada dua. Jadi kalau mau download harus L, kalau mau terminal harus TR, nggak bisa TE. Oh. Dia akan menjadi pagar seperti ini ya. Kita klik kanan. Ini ada banyak C, connect, clock, clear. Banyak ya. C, clear, clock, configure, connect, dan copy. The global configuration model. Configure enter ke terminal. Jadi S1 config how does the prompt change. Jadi S1 config pagar ya. Exit buat exit maka akan menghilang S1 saja. Clock. So clock. The information is display. The year is display. 1993 untuk tahun ini display nih. Informasi ini 12.5 informasinya. Clock. Enter. Incomplete comment. Yeah, what the first incomplete comment. Okay, clock. Oh, dia harus seperti saya, detail and depth. Seperti ini ya. Core informasinya. Core informasinya kan seperti ini. Kita clock. Set. Keluar seperti ini.
Waktu jam menit titik di komplit komen. Tanya tanya di ordinal mengandung set 01 slash 31 slash 36 terbisa ya jika terbisa kita memakai yang ini ya itu 01 31 Januari 2036 oke kita show oke selanjutnya explore addition and comment message oke CL kita tap nggak bisa karena CL itu ada dua parent clock kalau kita menjadi clear ya CLE baru bisa nah seperti itu tetap ini klik koma karena ya belum ini apa perintahnya belum lengkap set tag add maker ya informasinya kenapa 25 ya karena kan kita jam di dunia itu 24 ya nggak sampai lebih itu 25 nggak ada 25 ya nah, sudah ini paling nggak lengkap ya 32 aja kita cek resultnya oke berhasil ya karena juga tidak ada di sini kita cuman apa perkenalan oke ya ini untuk 2.3.7 selanjutnya kita ke 2.5.5 oke selanjutnya paket tracer 2.5.5 sini objektifnya verify the default suite configuration kita di sini itu verifikasi konfigurasi suite default mau konfigurasi suite konfigurasi dasar suite konfigurasi OTD banner nah, cara mengubah konfigurasi ke NVRAM konfigurasi S2 atau switch 2 pertama terus enable pada ke X mode selanjutnya solo roaming config seperti ini ada 24 fast internet roaming fast internet memiliki input internet ada 2 host sederhana utilities ada 0 sampai 12 ada common display content of first random access VRAM oke okay. Tampilan di di show startup configuration ya.
Oke, okay, what does the sweet respond with coding is not present? Ini menampilkan pesan karena pesan ini menampilkan karena tidak sampai dengan di environment. Saat ini hanya terletak di RAM, jadi kita hanya simpan di environment, nah, belum terespon di RAM. Jadi selanjutnya kita basic suite configuration. Kita akan membuat konfigurasi dasar switch, konfigurasi dasar switch. Kita konfigur thermal terlebih dahulu, thermal. Konfigur T juga bisa. Terus ini satu. Terus kita exit. Dia akan berubah menjadi S1 ya. Oke, selanjutnya kita konfigur lagi terminal. Kita line console log, passwordnya itu admin login exit exit. Agar why is the login command required? Nah, sini agar password proses kerja memeriksa ya, itu membutuhkan baik masuk dan kata sandi perintah. Dia akan memeriksa ke login, kata sandi apa? Masuk dan kata sandi perintahnya. Oke. Okay. Nah, kita exit. Apa yang terjadi? Kita akan melihat tuh. Oh, kita masukkan password masuk, passwordnya itu yang tadi ya, kita buat. Oke, kita enable. Oke, selanjutnya ke terminal, kita enable passwordnya untuk salah, sorry, C1 0. Exit. Exit. Apa terjadi kita lihat. Kita masukkan dulu yang tadi. Exit ya. Console. Oke. Kita enable. Kelihatan ini berapa password? C1 hostname terlalu passwordnya. Oke, membuat verifikasi bahwa akses model istimewa aman. Step 7 sound secret secret. Oke, ini ya display display name secret ya. Oke, itu dikarenakan rahasia pengaktifkan ditampilkan dalam bentuk transkripsi dengan contoh itu ditampilkan dalam teks biasa tuh. Oke, okay, itu step 8. Configure T, bisa configure T, bisa configure terminal. Kita buat password
transkripsi ya passwordnya. Exit. Oke, setelah ini ke configure m otd banner ya. Kita config config t banner m otd. Oke, ini sebenarnya when will the banner be display, dia akan display ke halaman login ya. Why should every should have a main, setiap sekolah harus memiliki spanduk untuk mengingatkan pengguna yang tidak sah bahwa akses dilarang. Tapi juga dapat digunakan untuk mengirim pesan ke personal teknisi jaringan seperti pematian sistem yang karena tahu atau siapa yang harus dihubungi untuk diakses. Ini juga bisa buat pesan, bisa juga buat peringatan yang tidak ada hak buat mengakses ya. Oke, selanjutnya kita akan save atau kita akan save verifikasi konfigurasi file ke environment. Oke, ini berhasil ya. Ini kita akan ke S2 nya. Kalau passwordnya nomor secret KA. Ini kita juga akan mengkripsi transkripsi. Selanjutnya kita bakal
Copy. Vamos a quitar éxito. Untuk S2 juga selesai kita config juga compilationnya biar 100%. Jadi buat tugas 2.5.5 juga sudah selesai. Besoknya sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan, kita akan munculkan tugas lagi pakai tracer 2.7. Oke, jangan lupa di save ya. Ke tugas tracer 2.7. Oke, selanjutnya kita ke pakai tracer 2.7.6. Yang pertama kita akan mengkonfigurasi basic konfigurasi switch 1 dan switch 2. Yang kedua konfigurasi PC. Yang ketiga konfigurasi offline. Yang pertama kita buka dulu dan kita akan beri nama pada switch-nya. Ini kita akan membuat konsol, kita akan membuat konsol passwordnya ya. Passwordnya itu keysku, itu konsol password. Login yang lupa. Tagsheet harus kita buat secret buat kelas. Oke, sini kita akan membuat banner multi ID. Selamat datang semua. Oke, ini sudah selesai. Kita ke S2 ya. Nah, seperti tadi ya, kita ulang lagi cara seperti switch 1. Password keysku. Oke, konfigurasi ke PC ya.
cara menambahkan ibadah di sini. Satu, oke, ke misi nomor 2. Ini kita akan mengtes koneksi yang kesuci. Tunggu kan command prompt, kita ping suite-nya 1.250 GB. Oh, di sini tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Jawabannya yaitu karena di suite-nya belum kita atur IP. Jadi sambil kita ke switchnya, terus address-nya sudah enable, copy ke disitu, terus coba kita ini ya, kita serve ke nfram. Oke, sudah konfigur ini, terus interface akan 1 IP address, copy. Nah, sudah selesai. Kenapa sih makin no shutdown comment? Karena no shutdown comment itu dia mau shutdown tapi sudah masih ke dalam badan hidup ya, shutdown. Oke. Which command is used to use configuration in RAM to environment yang tadi ya? Ini. Kita akan cek. Kita akan ping kembali. Ping ke switch, apakah berhasil? Nah, berhasil. Ini kita ping switch nomor 2. Kita berhasil. Kita berhasil juga. Oke, sampai kita copy si. Oh, untuk connect si buat PC 1 ternyata berhasil. Saya connect PC 2. Sama saja juga pakai command prompt.
Terkoneksi juga. Ada satu. Terkoneksi, berarti kita berhasil. Di sini kita komplit ya, berhasil. Kita cek resultnya. Oh, berhasil semua, alhamdulillah. Oke, selanjutnya kita ke regresor 2.9.1. Oke, sebelum kita ke paket tracer 2.9.2.9. Sini objektifnya kita bisa konfigurasi masnya IP address onto use di Cisco internet system switch. Yang kedua use Cisco command menggunakan Cisco US comments. Ketiga menggunakan iOS comments to set dynamic configuration. Bisa dengan save tapi apa jalannya konfigurasi. Ini ketiga keempat konfigurasi dua host device menggunakan IP address. Yang terakhir verifikasi koneksi. Lalu kita pakaikan dulu konsol ini juga kita juga kita pakaikan konsol. Selanjutnya kita ke user 1 terlebih dahulu. Kita inginkan konfigur hostname dan console. Sebenarnya kita password juga sama, kita passwordkan dengan yang sama juga. Itu x a k c exit. Oh iya, tadi belum kita masukkan loginnya. Terus selanjutnya kita script, kita buat, kita enable dulu script passwordnya. Gimana kita inskripsi service password inskripsi. Oke, selanjutnya OTD kita siap konfigurasinya. Copy
running config, startup config. Oke, selanjutnya kita ke shoot yang kedua. Kita ke terminal, kita oke lagi. Misalnya itu terusan A. Berarti maksudnya S2 mulai konsol pas X A Z. Ntar juga lupa sama seperti yang pertama tadi juga ya. Terlupa memberi yang login. Deskripsi yang tadi lupa yang di apa switch 1 kita konfigurasi IP address ya. Sekarang kita konfigurasi IP address ya. Interface offline 1 IP address ini kita cek atas untuk 10 100 mas 255 oke no sekarang. Nah, seperti ini langsung saja kita set teksi dulu tadi belum kita konfigurasi karena kita konfigurasi dulu terus kita salah penempatan. Misalnya
Sudah berganti. Oke. Jadi kita juga langsung saja config langsung. Oke, okay, selanjutnya kita exit. Kita exit lagi. Dan kita copy. Kita cek persennya apa. Oh, di ICU hidup pun kita bukan sekret ya. Masih banyak ketinggalan ternyata di sini. Ya, berarti sini sudah 100%. Coba kita cek ya koneksinya. Sekarang kita cek koneksinya masing-masing. Kompro. Oke. 10, 10. Oke, 4. Bisa. Ini kita ke switch ya. 100, bisa. Ke 150 bisa juga berarti berarti berhasil ya buat komputer user 2 berhasil. Coba kita cek buat user 1 ke berhasil juga. Berhasil
menjadi sendiri, kawannya masuk juga, masuk, berhasil, berarti berhasil semua ya, berhasil semua. Oke, di sini komplek, completion 100% berarti kita berhasil juga. Untuk seperti dasar yang ini. Oke, kita save terlebih dahulu. Oke, inilah tugas saya. Telah menyelesaikan tugas pakai tracer dari 2.3 ke 2.9. Bila ada salah kata, dari saya mohon maaf, pada waktu saya mohon ampun. Bila dalam pengerjaan tugas saya masih banyak kesalahan, saya minta maaf karena masih dalam proses belajar. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum.